Hai, selamat pagi. Hari ini aku gak ditemenin Koko, tapi aku ditemenin sama Pak RT. Halo Pak RT, selamat pagi. Ini Pak Udin. Ya, ini Pak Lurah. Nah, jadi rencananya pagi ini Pak RT dan rekan-rekan juga Pak Lurah dari sambutan sedang meninjau salah satu penduduk yang perlu dibantu. Nah, ini nenek ini dia tinggal sendirian. Nenek siapa namanya? Mas Ria. Bu Mas Ria. Dia bisa cari nafkah sudah. Yang saya dengar sih katanya sudah lumpuh ya Pak, nggak bisa ya, jalan. Sudah lama, ngesot sudah lama ini. Ngesot sudah lama ya? Iya, sudah lama. Tangannya kenapa, Nek? Nek. Mobil, kerempet. Kok mobil? Yeah. Aku ini keluar nih, Maria pulang nang mamu, nang sakit-sakit tuh nah. Oh. Kita harus memberikan solusi yang terbaik. Gimana caranya nih? Masalah pertama kan kesehatannya sudah perhatikan. Iya. Yeah. Untuk makan hari-harinya seperti apa? Iya, yeah, betul. Nah, ini kan katanya tadi cucunya yang ngasih setiap hari. Oh, cucunya ya, antarin ya. Cukup apa enggak kan kita belum tahu. Dua kali. Oh, dua kali. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya kan. Tinggal dulu nih. Mudah-mudahan sehat nih ya. Nenek Mas Ria penyelonya. Nenek Mas Ria. Oke, teman-teman. Tempenya nanti Pak RT mintakan Pak ya. Kita baru mau mencari. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Biar neneknya nggak sendirian lagi, ini betul-betul sendirian nenek di sini. Halo teman-teman dan juga saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Hari ini saya ke tempat Ibu Mas Riah yang berada di daerah Pelita 2 Sambutan ini. Kemudian ini saya ada janji dengan Lurah untuk menemui Ibu Mas Riah terkait tentang tempat tinggal beliau. Jadi kalian saksikan ya, ini saya sudah dekat ini guys. Ini guys, kita bersama Pak Lurah Sambutan ya. Namanya siapa Pak? Tri Andarmo. Oh, Tri Andarmo ya. Iya. Yeah. Jadi kalau kalian misalnya melihat video saya sebelumnya, itu Pak Lurah beserta RT dan beberapa aparatnya sudah ke tempat Ibu Mas Ria. Ya. Jadi setelah saya melihat sendiri keadaan Mas Ria memang sangat memprihatinkan. Hmm. Dia tinggal sendiri di dalam rumah sewaan. Jauh dari tetangga karena sebelah-sebelah ini kosong nih, nggak ada. Sementara beliau punya anak dan cucu yang jaraknya mungkin 2-3 kilo lah dari sini. Ya, jadi saya sarankan untuk bergabung lah dengan orang anaknya, cucunya. Nanti kita buatkan pondok di sebelahnya. Dengan cara seperti apa nanti ya kita pikirkan lebih lanjut lah. Yang penting insya Allah nanti ada aja donatur yang akan membantu untuk membuatkan nenek ini pondok, sehingga nanti, karena mohon maaf keadaan anaknya juga memprihatinkan ya secara ekonomi, jadi kita yang harus membantu bergotong royong. Apalagi nah, ini bulan Ramadan ini ya, momen yang tepat ya kan.
Nah, kalau nenek nanti dekat dengan anaknya kan akan lebih dapat perhatian. Betul, betul. Kalau jauh nih kan siapa yang perhatikan makannya? Dia masak nggak bisa, jalan nggak bisa. Nah, kalau nggak salah kondisinya memang sakit juga ya? Sakit, tangannya patah habis keserempet mobil. Jalan berdiri aja sudah nggak bisa, apalagi jalan. Jalan gitu ya? Oh, jadi ya ini buat bagi teman-teman yang ada di Samarinda khususnya ya, siapa tahu ada yang ingin berbagi, nggak perlu dengan bentuk uang juga nggak masalah. Ibaratnya kita mau bangun ini gubuk lah ya, yeah. Pondok kecil buat si nenek biar dia bisa lebih dekat dengan anak-anaknya ya. Yeah. Tapi kalau tadi Pak Lurah tanya mau dia? Mau ya? Iya mau. Nah, dia gitu sudah ya. Menyadari kan, kemarin sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana anak itu memberi perhatian kalau terlalu jauh. Betul. Ya, sedangkan mereka sendiri kan keadaannya susah. Jadi perlu diketahui ini si nenek ini tinggal di RT 29 Sambutan. Cucunya di RT 10, anak cucunya. Ya, kan jauh betul, 2-3 kilo. Iya, ya betul. Kan ngantar nasi ya, kalau hari sehari dua kali jauh kan mungkin anak-anak juga malas kan, betul, betul. Mungkin capek gitu, betul. Sibuk. Tapi kalau di samping kan nah, langsung saja. Iya, ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat khususnya para relawan, ya terima kasih yang sudah menginfokan ke saya sebagai lurah. Kadang-kadang kan kita nggak tahu kalau tidak ada informasi. Ya. Jadi sangat terima kasih. Kemudian yang penting adalah bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Itu yang penting ya, sebenarnya. Betul, betul. Kalau kita tahu terus kita diamkan, ya buat apa ya kan? Iya benar-benar. Yang penting adalah kita tahu ada keadaan seperti ini, tindak lanjutnya ini yang terbaik buat nenek kita lah ya. Oke, terima kasih ya Pak Lurah ya. Ya. Teman-teman, kita bersama Ibu Mas Riah ya, ya, dengan anaknya Ibu Saniah ini. Kita berada di rumahnya Ibu Mas Riah. Bu, kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama tinggal di sini, Bu? Sini? Hmm. Rasanya para 6 bulan, Kak. Sudah 6 bulan ya? Iya. Oh, ya tinggalnya memang sendirian? Sendirian. Oh, sendirian. Enak sendirian, gak ada pusing kok. Gak ada pusing. Ini kenapa tangannya pian ini? Ini tekanan mobil. Guys, tangannya. Pas nukar nasi di sebelah. Sudah lama kayak ini? Ini kah? Hmm. Parapan setengah bulan. Setengah bulan sudah? Eh. Enggak dibawa ke rumah sakit kah? Kalian tuh sudah dibawa. Rayu. Terus tuh dibawanya mau rawat inap. Neneknya kan mau. Takut lah. Nginap. Oh, suruh nginap. Oh. Kamu keduanya, nenek. Iya. Keduanya. Tapi ibu ini juga kada bisa berjalan juga kan sudah? Kada bisa jalan. 2 tahun. Sudah 2 tahun. Iya. Awet ngalih hilangnya penyakitnya. Semalam tuh ini baik kena stroke. Oh, sempat kena stroke juga? Dua kali. Oh, 2 kali? Iya, tapi orang mungkin nah baik kate. Ya, mau rujakan apa betah tuh parakan rumah. Nang rumah haji nih. Nah, kita ini belum tahu lagi nih. Ibu Mas Riani umurnya berapa, Bu? 83. 83 tahun. Loh, kalau Ibu Sanya? Tahun berapa tahun? 60-an ya? 60-an. Oh. 83. Iya. Nih guys, ini Ibu Marsiani walaupun umurnya sudah 83 tapi dia belum pikun ini. Ya, ibu nggak pikun? Nggak. Ingat aja dengan anak ya, itu. Iya, ingat. Kita mengingat kenang. Apa rasanya bu? Kok bisa nggak pikun itu sudah tua gitu? Ya, kita ingatkan itu kalau nang satu tuh ya. Kalau ada juga nang bisa nang anak sini, sama sini. Itu orang kada mengingatkan itu. Nang satu tuh aja kita. Yeah. Nah, maaflah jangan tercenggong. Iya, yeah, enggak apa-apa. Nah, ini kan orang tua. Iya. Yeah. Kalau kita menuju tuh nyaman lurus jalan. Nah, itu aja. Jadi kalau malam tidur sendirian aja? Sendirian.
kan Maera tak ada orang datanya. Cucunya ada, cucunya sini. Oh. Malam cucu sini. Itu bajunya mati. Japon nang kaya. Ada di je. Loh, ini tinggal di mana? Di rumah tuh, Bang. Marian tidak ada. Marian tuhnya di rumah. Oh, seringnya ke sinilah. Syukur aja berarti kan ada ini, tapi sementara kan. Tapi kan lebih bagus sih memang kalau bisa dibangunkan di sana kan lebih bagus lah, lebih dekat. Jadi kan Japut ibarat tanah orang tuh kayak apa? Masalah. Jalan nang minantuko tuh nih lakinya nih. Kada apa-apa aja. Minjam aja. Iya, lawas sudah itu kada apa-apa itu. Mulai 100.000 sebulan bapaknya tuh digaji dulu. Kalau bapaknya itu bekerja di mana? Itu Bang jaga-jaga lokasi. Jaga lokasi itu aja lah. Ibu kalau misalnya malam atau misalnya mau makan atau mau jalan gitu, berarti enggak pernah keluar jalan lah. Kereta kawa turun di situ. Kereta kawa turun sini? Iya, ya, itu serempet nih. Sudah kereta kawa jalan? Nah, dulu kawa. Kawa jalan. Ya, itu kamu pas itu pas tengah hari informasi. Anak kudu lapet dan tari. Makanya enggak ada bantang. Ini tinggal sendirian lah, kan ada lagi orang-orang di sebelah ini. Habis sudah. Tinggal aku tuh kan membersih rumahnya. Pos ngecekin. Dan nggak bisa berjalan naik lagi kan? Bisa jalan gugur sini 2 kali. Tergantung sih. Pernah juga tergugur situ 2 kali. Iya. Oh itu. Memang susah Bang kalau terlalu tinggi gini ya. Ya. Guys, jadi ini neneknya, iya. Jadi kita kebaikannya aja. Iya, kita berharapnya bisa ada tempat yang terbaik lah buat nenek nih kan. Solusinya gimana? Kalau seandainya memang nanti dari ini kan dari lurah juga mau bantu segala macamnya. Jadi ya kita berdoanya nanti ada juga para donatur juga yang mau nggak perlu nyumbang uang. Nyumbang tenaga ataupun nyumbang bahan juga itu kita sudah terima kasih banyak ya, ya. Karena kita lahannya kan nggak terlalu besar juga kita bangun ya, Bu ya. Ya secukupnya ibu apa nenek ini aja yang tinggal gitu loh. Karena kalau nanti saya kasih lihat videonya di tempatnya Ibu Sania ini, memang di belakang rumah dia itu ada sudah dicor sebenarnya ya itu ya Bu ya. Sudah dicor, tinggal di pondasi, tinggal dikasih dinding lah ya, kasih ya. Atap sudah jadi. Nah, jadi keadaannya Ibu Marsia, jadi kita berharapnya nanti ada teman-teman ataupun saudara-saudara saya yang ibaratnya tergerak hatinya, apalagi ini kan seperti kayak Pak Lurah ngomong tadi, ini kita di bulan suci Ramadan, jadi paling tidak kita ada niatan untuk membantu masyarakat ataupun orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Ya silakan kalian bisa untuk menghubungi saya ataupun istri saya, bisa untuk saling berbagi kepada masyarakat yang tidak mampu ya. Nggak usah jauh-jauh, kita cari aja yang di dekat rumah kita juga banyak sebenarnya yang membutuhkan. Tidak perlu harus dengan materi, kalian bisa menyumbangkan tenaga kalian kalau memang kalian punya waktu. Dan juga kalian juga bisa menyumbangkan bahan-bahan, entah itu kalian bisa menyumbangkan kayu, kemudian juga bisa kalian menyumbangkan semen ataupun pasir ataupun seng ataupun dinding untuk membangun terlaksananya pondok Ibu Marsia ini ya teman-teman. Dukung terus channel saya karena selanjutnya video-video saya akan banyak memposting terkait masalah Ibu Marsia ini. Jadi saya mohon dukungan kalian, subscribe, share dan juga like video-video saya. Dan juga saya mohon supaya kalian untuk tidak men-skip iklan dari saya, karena dengan kalian tidak men-skip iklan saya, maka kalian sudah mendukung channel saya, mendukung perkembangan saya dan mendukung setiap perjalanan saya ke sini. Karena saya memang mengharapkan dari AdSense ini ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa saya tunjukkan kepada kalian bahwa beginilah keadaan kita di sekitar kita yang memang ternyata masih banyak orang-orang yang di bawah kita. Jadi saya berharapnya dengan adanya video-video saya ini dapat memberikan inspirasi buat kalian juga memberikan pemikiran kepada kalian bahwa kita harus lebih bersyukur daripada orang-orang, karena banyak di orang-orang di luar sana
lebih membutuhkan daripada kita gitu. Jadi syukurin apa yang kita punya gitu, ya. Jangan pernah iri, jangan pernah kita melihat orang lain, jangan pernah lihat orang lain itu lebih enak daripada kita segala macam. Jangan, lihat aja daripada diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, kita masih bisa hidup enak, masih bisa makan enak. Ya, dibandingkan dengan orang-orang yang seperti Ibu Marsia ini sangat sungguh, sangat kasihan. Jadi ini juga dari Pak Lurah, juga Pak RT juga mendukung kelanjutan daripada channel saya ini. Beliau juga berjanji akan membantu juga, cuman memang pasti ada keterbatasan, sehingga kami berharap teman-teman dan juga saudara-saudaraku dimanapun kalian berada mau membantu kami dalam melaksanakan pondok untuk pembangunan pondok Ibu Marsia ini. Dan apabila kalian ingin melihat sendiri langsung penyerahannya, donasinya segala macam, silakan. Saya sangat senang kalian ikut dengan perjalanan saya, biar kalian tahu merasakan bagaimana sulitnya untuk menjadi seorang vlogger seperti saya ini, ya teman-teman. Demikian aja video dari saya. Salam satu bumi dari saya. Guys, teman-teman dan juga saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, salam satu bumi dari saya. Lelah berbuat baik. Oh, lelah berbuat baik. Oh, kaget. Terima kasih, teman-teman. Salam satu bumi dari saya.